Halo semuanya, balik lagi dengan aku Leonard Emmanuel. Dan langsung aja guys, kita akan mainkan game ini lagi, Assassin kita ya. How to access? Oh, ke atas. Final X Quest 8 ya. Oh ya. Gak ada siapa-siapa dong. Kita di atas dewean, gak ada siapa-siapa. The heck man. Okay, this is final act sequence 8. Setelah itu gimana? Lanjut sequence 9 atau lanjutin sequence 5? Gak tahu. Kita lihat dulu ya. Semoga selanjut. Semoga. Apa tuh? Loh. Oh, pesta bertopeng. Fine. Assassinate Maxwell. Okay. Easy boy. Assassinate. Aku jagonya assassinate. Langsung jadi kena hitman langsung. This is most exciting. Itu musuh dua ya. Kita take down kayaknya. Yes. Oke, okay, good. Why you down there? Mampus langsung. Mateng kan gundul, ha? Sadis banget Jacob. Oke, okay, good. Sangat-sangat gampang. Kita open dulu ya. Pintu belakang kita gunain buat masuk, guys. Lalu kita akan assassinate Maxwell setelah ini. Di mana dia? Ladies and gentlemen. Oh. Dia lagi acting. Mampus. Kita ngeloot dulu ya guys ya. Dapat topeng sudah. Kayaknya udah aman kalau kita ngeloot kayak gini. Langsung disebut langsung nama aku Jacob. Naiknya gimana naiknya? Oh mungkin lewat sini guys naik guys, gak tahu. Nah ini dia naiknya nih. Ini mantep, mantep, mantep. Kita bisa naik guys finally. Lagi? Oh ya naik lagi. Wait. Oh langsung mampus, asem. Gile Jacob. Nah ini dia naik lagi guys. Jadi kalau kita pakai topeng lebih gampang ya. Sebetulnya kalau kita nggak ngetek tadi nggak masalah, nggak ketahuan kok. Cuman ya satisfying aja bunuh siapa gitu. Dah sampai ke bidang sini dan kita udah siap untuk mengassassin Maxwell. Oh itu dia. Itu dia teman-teman. Oh my god, scene 2. Masinis. Ahli mesin. Fine. Oke kita kill ya. Apa?
hup. Oke, mantep. Kita mesti bunuh semua decoy-nya, guys. Oke, mantep. Satu lagi ya. No! Asum lantai 2, asum. Wah, salah ini aku taktiknya. Lantai 2 itu, guys. Heboh. Ya, kesini lah. Nah, inilah ini. Mana dia? Oh, itu. Itu dia. Apa kau, ha? Mampus. Mati nih sudah nih. Tapi kita hanya bunuh decoy atau umpannya doang. Yang asli belum. Ini yang asli. Asem, mau dibunuh semua dong pengunjungnya. Lihat tuh. Gila. Udah gila emang. Oh, itu dia. Itu dia. Hup. Langsung menang Gila. Gila. Langsung menang, guys. Ini apa nih? Ilusi apa? Gimana nih? First kiss yang sangat. Aduh. Sangat memuakkan. Kita mati ya. Kita escape-nya gimana ngomong-ngomong? Kita perlu escape kan? Oh, itu dia pintunya loh. Oh my god. Pintunya ketutup, guys. Oh my goodness. Lewat mana kambing? Oke, lewat sini kayaknya ya. Sela, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong nih. Bosmu kan sudah mati tuh. Ada nggak hal lain selain bunuh Jacob? Gimana ya? How to make it out? Oh my god. Jalannya kemana ya? Aku tak tahu, guys, jalannya kemana, guys. 1,5 menit itu kalau kamu tahu jalannya, asem. Kalau nggak tahu gimana coba?
Masa? Ih gila, bingung aku. Mungkin lewat sini, mungkin membingungkan teman-teman jalannya itu. Tapi kayaknya ini deh. Maybe ya. Wah, telat guys, nggak ngecek atas aku. Di situ ternyata kita mesti ke atas dulu. Ya udah, yang penting selamat lah ya, nggak usah achievement nggak guna gitu ya. Ih gila, kobongan pak, oh my pak. Escort 90 detik, gila aja lu. Pertama kali main nggak tahu kondisi apinya gimana, jalan Dena tempat tinggalnya gimana nggak tahu. Oh my god. D ini apa? Bukan sequence. Oh, berarti mesti semua guys ini guys. Nah, buktinya aku kembali ke sequence awal nih, mesti semua ini. Ini sequence 5 teman-teman. Yang aku belum selesai pakai EV. Berarti game ini gak bisa dipercepat, mesti semua sequence kemungkinan ya. Soalnya kita kan sequence 8 udah selesai tuh. Ini sequence 5 nih masih ada diminta selesaiin. Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Masih lama game ini tamatnya, ya udah enggak apa-apa. Mau gimana lagi, bos? Masih lama. Aku bisa apa, teman-teman? Susah sih. Ini sequence apa? 5. Oh iya, 5. Ya udah, emang diminta untuk selesaiin dulu misinya. Dung 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 dung. Kita langsung ke atas. Hup hup hup. Oke, mantap. Kita ke atas, ke atas. Ayo Jacob. Ngaco Jacob. Ke atas kep. Nah, apa sih itu kep? Nah. Oke, set. Hup hup. Lompatan langsung ke bawah lah. Tak mungkin mati kok, santai aja. Nah, kita ngomong sama gadis kecil ini. Yes. Pakai EV misinya ya. Soalnya ini misinya mesti cewek EV. Dia sakit atau gimana? What? What the hell man? Dia sakit kah? Kayaknya misi kita dapetin obat sih kayaknya. Oke, kita mesti ke auction. Auction itu apa ya? Yang ngebit-ngebit itu loh guys. Apa namanya? Lupa loh. Kalau pegadaian kan yang kita menggadaikan sesuatu. Yang ngebit-ngebit itu guys, auction itu. Asem udah minta tolong cepetan, kita gak punya banyak waktu, gundul. Tahu keadaan weh. Ciao kambing. Setengah kilo kambing. 8 menit itu kayaknya PP guys. Pergi pulang. PP nih asem. Berarti kita butuh waktu 1 menit untuk OTW, 1 menit untuk pulang. Oke, okay, fine. Udah kekuasaan nih guys, lambat guys. Aman di sini.
Nah, itu tuh. Kelindes, maaf. Oke, fine. Kita locate. Mana? Oh, itu. Kelamaan kambing. Aku butuh obat ya kambing. Jangan lama-lama jalan. Aku pengen mengemudi gimana? Oh ini. Wah, udah menit ke-6, guys. Wah. Ternyata tidak semudah itu ya. Enggak PP, guys. Tempatnya beda lagi. Kita mesti ke apotek kali ini. Farmasis itu apotek, teman-teman. Enggak sih, farmasis itu APT, cuman biasanya apotek sih. Biasanya. Cuman manusianya nih, pekerjaannya. Oh, come on, man, come on. Oke, dia ambil sudut pandang sempit di sini. Oh my god. Kita bantu ini kah? Udah. Oh ini, guys. Oke, siap. Dua kali diambil ya. Dicolong langsung itu, iya. Ah, maksudmu itu, iya. Wih, ini beda nih. Aduh, kayak kelas bantuin. Maksudnya yang itu, iya. Dibantuin kayak ada. Ada kecemasan kayak gimana kayak kagak asem. Biasa aja dia, guys. Waktu sudah mau setengah ya. Kita mesti air check dulu setelah ini. Oke, good. Mantep. Cool. Ah, ini apa? Sampai atau belum? Enggak tahu. Semoga sudah sampai nih. Ah, sem bakal mati kalau enggak sampai dengan cepat. Sela kambing. Kamu sangka gampang tempat sempit gini. Agak susah nih tempat sempit. Nah, ini udah nih. Sampai nih tepat waktu nih, guys. Enggak sih, lebih cepat aku dibanding waktunya ya. Kamu datang gak begitu cepat, asem. Lambat utang padamu gendeng lambat. Oke, okay, good. Selesai ya. Kalau gak aku kill kelamaan berdagangnya, guys. Bamba waktu. Oke, okay, kita ke misi yang mana? Misi ini, guys. Fast travelnya mana yang deket ya? Gak ada yang deket, kambing. Asem, gak ada yang deket. Ini sih lebih deket sih ini. Yang mana? Gak ada yang deket, asem.
jauh semua. Ya udahlah. Emang mesti pakai kuda ini, guys. Pakai delman, guys. Kejauhan soalnya. Kok bisa gitu loh, enggak ada fast travel deket-deket situ. Aneh banget. Udah deh, Om, udah deh. Kalau mau ngebutin pakai mata, Om. Saya aku lagi pengendalian kudaku, guys. Wow, cepet sih ini. Enggak lama ini, cepet. Come on. Loh, di sini ada fast travel, enggak kelihatan. Emang agak kambing ya mapnya. Enggak kelihatan, guys, tadi, guys. Atau emang enggak lihat ya, enggak tahu. Nah, sampai nih teman-teman dah nih. Oke, breaking news. Misi selanjutnya ya. Yang akan membuat kita akan cukup mencengangkan maybe. Enggak tahu bakal kayak gimana. Oh, Bell. Obey the bells. Oh, ini kelihatannya kita dikasih sesuatu senjata kayaknya, teman-teman ya. Gak tahu ini apa, tapi yes, ini adalah senjata yang dikasih kayaknya. The bombs will help, pasti. Bom akan sangat-sangat-sangat membantu. Gitu. Oke, kita coba bomnya ya. Gak paham apa. Gak paham aku. Yang penting kita ke atas dulu lah ya. Tunggu momen nanti kita bakal nguncal bomnya, guys. Oke, kita wait ya. Nama buah katanya. Kayaknya kita mesti agak sini sih. Takutnya dia kena, guys. What the heck? Ini. Oke, fine. Kita hanya menanti dan menanti ke sini, guys.
Apa ini? Gini. Gagal kambing. Wah, gak paham guys. Next episode aja deh kayaknya, gak paham itu. Itu kan bomnya diuncal ke situ. Habis itu kan dua laki-laki itu kan mengalami apa ya, penglihatan yang gangguan ya, ke bomnya itu gangguan penglihatan. Lalu aku mesti ngapain? Gak paham aku. Stoik-stoik gitu, I don't know man. Jadi kita udahan dulu aja. Makasih banget sudah nonton. Jangan lupa di like, subscribe. Kita akan ketemu di next episode. God bless you dan bye-bye. I just wanna be with you. I just wanna be with you.